Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, orang tua, wali siswa yang sangat saya hormati dan anak-anakku sekalian yang sangat saya banggakan. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini kita masih diberikan kesehatan. Hari ini adalah hari istimewa untuk anak-anakku tingkat 12 program pendidikan 3 tahun untuk tahun pelajaran 2019-2020. Karena hasil belajar kalian selama 3 tahun di SMK Negeri 8 Surakarta diterima hasilnya. Untuk anak-anakku, kompetensi keahlian penataan tari dan penataan karawitan, kalian sudah menempuh pelajaran selama 3 tahun. Berarti kalian masih 1 tahun lagi untuk belajar di SMK 8 Surakarta. Anak-anakku yang sangat saya cintai, izinkan saya secara pribadi dan mewakili Bapak Ibu Guru serta karyawan SMK 8 Surakarta mengucapkan selamat atas keberhasilan kalian semua. Walaupun dalam suasana pandemi COVID-19, kami mohon anak-anak untuk tetap semangat menggapai cita-cita. Dan juga kami ucapkan selamat kepada 32 siswa yang telah berhasil lolos di beberapa perguruan tinggi negeri melalui jalur SNMPTN. Namun keberhasilan kalian di SMK Negeri 8 Surakarta bukanlah tujuan akhir. Perjuangan kalian masih sangat panjang, baik melalui jenjang pendidikan yang lebih tinggi atau langsung terjun ke masyarakat, baik dengan cara bekerja maupun dengan cara berwirausaha. Kepada anak-anakku, diimbau untuk tetap menimba ilmu sebanyak mungkin dimanapun kalian berada. Manfaatkan pengalaman dan ilmu kalian untuk kepentingan masyarakat, bangsa, dan negara. Ciptakan kebanggaan untuk orang tua kalian dan alma mater kalian. Untuk merayakan kebahagiaan ini, cukup tetap di rumah, tetap jaga kesehatan dan keselamatan kalian. Pemerintah melarang keras adanya konvoi untuk merayakan kelulusan. Kepada Bapak Ibu, orang tua, wali, siswa, kami ucapkan selamat atas keberhasilan putra-putri Bapak Ibu semua. Kami doakan semoga anak-anak menjadi anak-anak yang sukses dan berbakti kepada kedua orang tuanya. Terima kasih atas kerjasamanya selama ini. Mulai hari ini, kami serahkan kembali putra-putri Bapak Ibu untuk mendapatkan bimbingan lebih lanjut. Apabila selama kami membimbing putra-putri Bapak Ibu, ada banyak kesalahan maupun kekurangan, kami dari SMK 8 Surakarta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami ucapkan selamat berkarya anak-anakku. Kalian adalah anak-anak yang luar biasa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.